Kabupaten Solo pada tahun sebelumnya. Animo masyarakat untuk menjadi wali negari sangat rendah sekali. Tapi apa yang terjadi di 2019, khususnya di tanggal 28 November nanti, berbondong-bondong masyarakat mau ikut menjadi calon wali negara. Itu adalah panggilan pengabdian untuk kenegari. Program-program yang kita rancang di awal, yang masih belum sampai kita jadikan. Pada hari ini sangat dibutuhkan potensi-potensi dari generasi muda yang mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Kenapa atau ide-ide mungkin ingin mengembangkan ide-ide untuk kemajuan negara ini? Kalau percaya masyarakat kawan, dah pasti tuan Allah mengecen awak sanggup walaupun kini awak mengecen ini. Tinggal dua kok dapat wali negara beri sih. Tidak beri aja mesti sebab aku jadi duit ada di depan negara ini. Ia beri sih sebab aku tidak. Awak kan mengambil. Hari panih ini ruas sendang ah. Dah. Tentu ada standar-standar yang jelas dulu untuk mengatakan bahwa dia itu adalah calon pemimpin yang layak dipilih. Saya khawatirnya kalau tidak seperti itu, motivasinya jadi berbeda. Wali negari menapa demokrasi.